gampang untuk dilepas. Assalamualaikum. Di sini saya ada kabel charger micro USB asli original bawaan HP. Kalau tidak salah dulu belinya tahun 2018. Meskipun seperti ini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi sayang tampilannya sudah tidak layak untuk dipakai. Dan saya akan coba bongkar seperti apa dalamnya. Ternyata di dalamnya ada 5 kabel. Warnanya ada merah, putih, hijau, dan kabel serabut ada 2. Kupas juga pembungkus USB-nya. Pembungkusnya sangat keras. Nah, akhirnya setelah susah payah kena juga dibongkar. Wah, ternyata ada pelindung lagi di dalamnya. Dan pelindungnya ini sangat keras, dari plastik tapi keras. Nah, ini saya akan bandingkan dengan kabel USB yang KW atau murah. Yang ini sangat gampang dipotong dengan gunting, sedangkan yang tadi dipotong dengan gunting cukup alot. Ya, lanjut kupas pembungkus USB-nya. Pembungkus USB yang ini sangat gampang dibuka. Terus tanpa ada perlindungan lagi di dalamnya seperti yang tadi. Pada USB ini terdapat 4 kabel saja. Sedangkan yang tadi bawaan asli dari HP terdapat 5 kabel. Jadi pantas saja jika kualitasnya jauh berbeda dengan yang original atau yang asli dari bawaan HP. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.